Masih di Borgol bersama saya Bang Jack. Sejak adanya penyakit kuku dan mulut terhadap ternak nih lur, ada sekok nih hewan ternak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Pemerintah Kabupaten melarang hewan ternak dari luar provinsi dan kabupaten lainnya masuk menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan imbas adanya kasus PMK tersebut, setidaknya membuat para peternak sapi merugi karena sepi pembelinya lur. Iyalah, apalagi kan sebentar lagi nak lebaran nih kan. Karena adanya ini, imbasnya yo penjualan jadinya menurun lur. Kayak mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Berbagai pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK telah dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten dengan harapan tidak ditemukan kembali kasus PMK di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun akibat adanya kasus PMK di Tanjung Jabung Barat, tepatnya di Desa Purwodadi, menjadi berimbas terhadap penjualan ternak jenis sapi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah satu penjual hewan ternak Budi. Dirinya mengatakan bahwa sejak adanya kasus PMK ini membuat ternak sapi yang ia jual sedikit mengalami penurunan atau sepi pembeli. Sebab biasanya satu bulan jelang Idul Adha sudah banyak yang memesan hewan kurban dengan dirinya, namun saat ini justru belum ada satupun yang melakukan pemesanan. Untuk hewan kurban jenis sapi yang ia jual yakni dari harga 14 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per ekornya. Meski masih sepi pembeli, ia tetap optimis menjajakan sapi yang ia jual dan berharap beberapa hari ke depan akan ramai yang membeli sapi di kandang miliknya tersebut. Kurangilah stok juga, dan barang tak bisa masuk dari jauh dan lain-lain. Tapi berpengaruh tak bang dengan adanya penyakit ini bang? Pengaruhnya lah. Pengaruh juga ya? Sementara terpisah, penjual ternak kambing Henry mengatakan, ia turut menjadi imbas dengan adanya kasus PMK ini. Sebab akibat adanya PMK ini, hewan ternak kambing tidak dapat dikirim menuju Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Karena biasanya kambing yang ia dapatkan dikirim melalui Lampung, meski demikian guna memenuhi kebutuhan pelanggan, ia terpaksa mencari kambing lokal yang ada di Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Kita tuh macam-macam harga sih, ada yang 21, 22, ada yang 23, sampai 28, sampai 3 juta ada juga. Kalau untuk yang korban sendiri bang? Kalau korban itu ukuran babon-babon pak, itu minimalnya paling tidak 4 juta ada tuh, masuk sampai 38, 37. Mungkin 35. Jelang-jelang apa nih bang? Ada, sudah ada yang mesan atau kayak mana nih bang? Kalau jelang lebaran ini belum ada. Belum ada. Karena keberangkatan dari Lampung untuk ke Tungkal sekarang ini, tidak boleh ya, karena ada PMK ini juga lah bang, pengaruh juga untuk kambing nih ya. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.